Wapus, halo Ethernet, Bang Kambing Scott di sini. Auuuuk! Ya, kita kembali lagi kan, bakalan bermain, melanjutkan yang namanya Kuda Nil Simulator. Assalamualaikum Pak, saya punya prospek bisnis yang tinggi. Bapak cukup ngerekrut 5 orang saja, Bapak bakalan untung. Aduh, colok sendiri. Bapak bakalan untung 7 turunan, Pak. Gimana, tertarik ikut? Kalau tertarik ikut, joget dulu, Pak. Anjay, mabar. Yoi, ini adalah salah satu korban pertama kita, Pak, di Revive. Nah, alhamdulillah. Oh, kita bakalan lanjut lagi, saudara-saudara. Sampai kemarin kita ngapain kemarin? Dan kita bakalan langsung menuju portal dimensi yang sudah terbuka, guys. Bang Scott sangatlah luar biasa penasaran tentang apa yang berada di dalam portal dimensi yang sudah terbuka, guys. Karena kalau portal dimensinya sudah terbuka, guys, artinya apa? Ya, artinya dia tidak tertutup, guys. Betul lah, toh, betul. Oke, let's go. Are you ready? Kita bakalan pindah gitu ya, pindah melewati alam waktu. Of course I'm ready. Masuk black holes kita ya, lubang hitam yang katanya adalah menghubungkan antara universe satu dengan universe lain. Why? Di mana ini? Ini kota masa depan, guys. Seperti di Jepang tuh apa? Harajuku, anjay. Kalau enggak salah di atas sana masih ada apa sih namanya, senjata enggak? Karena Bang Scott tidak punya senjata, guys. Bang tidak punya senjata Scott di sini. Ya, nyangkut, saudara-saudara. Fisika adalah temanku, makanya aku suka banget yang namanya Thomas Ball, anjay. Siapa Thomas Ball, Bang? Penemu jam dinding. Ngasal dan suara habis. Mas ke atas, tidak. Untung punya gue panjang, guys. Jadi bisa, tapi kabar buruknya gue malah nyangkut di sini. Kini tiba saat. Oke, terima kasih. Stop. Oke, ya ini senjatanya sama ini. Untuk sebuah masa depan senjatanya sama, anjay. Very set, anjay. Oke, ada apa di sini? Kita bakalan apa namanya? Room tour. What is this? Wow. Kenapa harus banget di antara selangkangan gue ya? Jadi gak enak. Oke, ada apa di sini? Lemes banget senjatanya. Sumpah senjata kayak gini. Star. Mas. Rate of fire-nya jelek banget. Ya ampun. Oke, gak apa-apa, kita bakal cari-cari lagi. Ini apa nih? Senjata yang sama lagi. Oh, bukan, beda lagi. Senjata laser semua ya. Yap. Oh my, dapat. Makin slembe brebel, anjay. Woi, what is this? Kasih gue the real weapon. Aduh, keburu muncul bosnya duluan dah. Halo, biasanya ngasih senjata nih. Nah, ini apa lagi? Kenapa gue malah dapat sepatu, anjir? Oh my god, what is this? Kuda tuh bunyinya kayak gitu ternyata ya. Mas, hati-hati kalau nyebrang. Tiba-tiba ada laser random yang kena kepala Anda, ini apa? Oke, okay. Naik motor. Oke, okay, motor Tron nih, keren banget nih. Anjay, very nice. Di masa depan ternyata kita yang menjadi motornya, guys. Oh my god. Sakit juga motornya. Lengkap dengan taringnya. Gak apa-apa. Ngapain gue bersetubuh dengan tanah? Bagus, langsung lag, saudara-saudara. Oh my god. Oh iya, geblek aja. Oke, polisi, kantor polisnya. Oh, udah pada meninggal semua, guys. Zombie dong berarti. Halo, Ship. Yang sudah jadi member gym. Oh, fitness di mana? Ternyata dia Superman Electric Ship, saudara-saudara. Ship. Ini apa lagi? Hold space to boost. Gua menjadi Attack of Titan, saudara-saudara. Ini kenapa ada zebra Amerika? Ini apa? Oh, itu koala, guys. Hati-hati. Ini apa? Bagus, guys. What is this? 360 no scope. Boom. Sakalaka ding dong. Mana tuh tadi electric ship? Boom. Gak bisa nyerang, anjay. Cara keluarnya gimana? Oh, itu dia. Itu ngapain itu? Itu ngapain? Iya.
Mati gua. Bagus, gua tetap kena damage ya. Parah ini. Woi, senjata jelek banget. Senjata duguduguduguduk gitu kayak. Ini cucu. Ya ampun. Gua butuh senjata baru. Mana? Kita pakai karate chop aja. Oh my god, kamu kuat banget, guys. Kamu kuat banget. Kamu pukul terus, saudara-saudara. Kekuatan persa. Kenapa dia gelagapan? Dengan kekuatan persahabatan dan persaudaraan akan kupukul kamu pergi ke isekai. Pergi kamu, electric ship. Kita lagi jadi tornado. Why? Oke, gua gak tahu apa yang terjadi, tetapi intinya adalah ini keren. Dan boom, sakala kedingdong, meninggal saudara-saudara. Oh my god, senjatanya ada gak? Gak ada senjata, bagus. Terus maksud gimana? Ambil anjir ini setinggi apa? Oh my god, ada senjata itu. Wah, banyak senjata ternyata. Guys, di setiap bendung ada senjata, guys. Batang bahagia siapa itu tadi muncul-muncul? Oke, kita kesini dulu. Ada sesuatu yang muncul. Oh, hai. Siapa kamu? Pengen kambing lezat? Ini apa, anjay? Oh, bisa dibunuh. Oh my god. Sakit, mati, maksud mati, tinggal satu lagi nyawanya. Oke, kita tunggu sini aja. Oh, bisa dibunuh. Oh my god. Mati dong. Tok. Wih, terus fungsinya adalah Terusnya. Mas, bisa lebih cepat lagi enggak jatuhnya? Sepatu lagi udah punya, guys. Oh my god. Oke, kita cari senjata yang keren dulu sebelum nanti bakal geruduk-geruduk. Oh my god. Sakala kading dong, kasih saya senjata. Nah, ini this what I'm talking about lah. The best senjata in entire universe. Yang kayak gini nih apa nih? Makin mantap, saudara-saudara. Iya, berikan kembali apa yang bakalan kamu berikan. Apa nih, ban? Berarti si polar bear. Wow, polisi masa depan. Sangat masih normal ya. Jadi Gundam, saudara-saudara. Is the very, very best kind of enemy. Keren juga, anjir. Polar bear mech tuh, anjay. Untung bukan deh ya. Kalau mech ini kan bikin lapar. Oh my god. Mari kita cari senjata lagi. Maga maksimal. Nah lo, makin kuat saudara-saudara. Makin kuat, mana tuh polar bear, keburu jadi aduan ini. Boom, sakalaka ding dong. Boom, sakalaka ding dong. Mana dia? Oh itu dia. Woi, ini dia si jali-jali. Pala lu botak, kagak pake. Oh my god, itu kenapa ada peri, anjay, ada mimi peri. Aku pengen mimi peri. Kuat juga lutong. Habos, kek, gua ditabrak sama tronton. Oh my god. Oke, lanjutin. Tinggal dua Superman ini, lebih kuat Superman ini daripada yang tadi. Oke, untung aja senjatanya udah ada yang duk-duk-duk-duk-duk. I love duk-duk-duk-duk-duk. Kalau nggak duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Asik. Saudara-saudara, itu apa yang terbang-terbang? Saya tidak suka yang terbang-terbang. Kenapa darah gue tinggal satu ya tiba-tiba ya? Guys, darah box tinggal satu secara misterius, guys. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Hancurin lagi. Kena. Wah. Sejak kapan gue punya basoka? Oh my god, this is OP, anjir. Oke, nggak apa-apa. Apa nih? Kelinci ya? Kemarin tuh pas lagi masih normal tuh dia adalah kelinci gitu ya. Sekarang bagaimana? Masih kelinci yang normal. Ada hipopotamus, anjir. Kudanilah apa ini tuh dimakan kelinci? Tunggu sebentar. Oke, snipernya udah berubah, berevolusi. Gabung sama tank, jadi tank sniper, anjay. Bagus, Jay. Motwalker mana lagi? Muncul kalian semua. Jangan muncul semua deh. Ngeri juga, Jay. Oke, baru kelihatan yang itu. Kuat. Siapa bang Scott? OP banget, sumpah. Oh my god. Maga maksimal. My god.
dikejar sama dua. Mana tuh motwalkernya belum kelihatan. Iya, satu-satu dulu dah, ini dulu dah, gundamnya dulu dah. Astaga, astaga, stop. Stop, senpai. Stop, senpai. Stop. Stop, stop, stop. Mana tuh gundam? Oh, itu dia. Oh, itu dia. 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 Mana yang kawan, mana yang lawan? By the way, pengikut sekte aliran sesat gue udah hilang, enggak kelihatan saudara-saudara. Eh, rambo-rambe ya, Bo. Ah, help. Oke, oke, Superman mending kematian sudah hilang. Superman kematian sudah hilang. Asik. Oke, itu ada senjata yang masuk lewatin. Langsung tampil. Thank you. Oke, itu sangatlah luar biasa menarik apa yang terjadi. Saya sendiri pun sebenarnya tidak tahu, teman-teman. Cuman yang terjadi adalah saya pencet tombol dan tombolnya nembak. Setelah nembak, orangnya meninggal. Ini dia yang terakhir. Oh my god. Ini kota masa depan is very very easy peasy lemon squeezy, guys. Oke. Oke, apa nih? Udah B ya. Berarti tinggal yang terakhir yang A. Ini apa nih? Keluar. Apa nggak terlalu OP, bosku? Ya ampun, I am the OPest man ever alive. Dan kita bakalan masuk ke bagian yang A. Seperti apa? Apakah kita bakalan ngelawan anjing kembali? Anjing dari masa depan seperti apa bentuknya? Oke, ini ini OP banget, sumpah. Ini OP banget, sumpah. Oke, apakah ada arena khususnya ya ngelawan bos terakhir itu? Nah, ini dia. Bring it on, bring it on. Oke, menarik. Ada arena khususnya lagi. Ini apa nih? Assalamualaikum. Oh, oh, oh. Hah? Kenapa lu? Kenapa gua tembak lu malah beranak pinak? Anjay, ini apa lagi? Oh, tunggu bentar, ini apa lagi? Oh, jadi di masa depan manusia jadi budak, anjay. Manusia dikontrol sama... Oke, gue ikutin deh, ikut bantu. Manusia dikontrol jadi budak oleh hamster. Hey, aku bebaskan semua dengan membawa kalian ke isekai. Jangan mau diperbudak hamster. Meninggallah saja sana. Kan, hancur kan? Gelap anjay. Oh, ini cuma pusat tenaganya. Kasihan hamsternya jadi hamster goreng. Enak kali ya hamster goreng, guys. Maksud belum pernah nyoba. Kamu ngapain ngeliat-liat? Oke, okay, jadi... Oh... Kok jadi makin kecil? Mirip kayak mainan boneka yang disuruh sia tuh yang dikaplok, kaplok, kaplok, jadi makin kecil anjay. Very very small and very very nice. Oke, okay, buka terus. Sekecil apa, Kama? Itu apa? Enggak sengaja nyet, ya Allah nyet. Aduh. Masa kalah sih sentisnya tuh udah keren banget ini. Ya ampun, ampun surampun. Ampun surampun, ampun nyet, gak sengaja nyet. Aduh. Mana tuh dia? Wajir, bisa nembus. Bisa nembus. Cari air. Cari air. Tembak. Lari, ngapain bengong? Malah ngelawan monyet. Oh my dick. Saya Ento. Oh ya, tadi kan sampai sini nih. Kenapa tiba-tiba lagi ngurusin beginian? Oke, jadi semakin small. Halo. Jadi makin kecil makin kuat, geng. Ya ampun, surampun, mengampun ampun. Ayo buka lagi. Oke, sudah. Apa nih? Ini apa nih? Aku firman cabutlah. Yaelah, cuma buat beginian doang. Kagak guna, bos. Yaelah. Senjata kita sudah lengkap. Dan tinggal hajar. Gak nge-stuck gini dong, mas. Udah canggih, masih aja nge-stuck. Oke, bisa. Tunggu bentar. Benda-benda bakal di-reset. Sama aja bohong dong. Apa lagi nih? Kemana lagi kita, geng? Ya ampun, geng. Aduh, kehampaan dan keabadian lagi. Alright, kita melawan diri kita sendiri.
masa depan kita. Lebih baik kita akan menghancurkan masa depan kita. Wah, ngebuff juga kamu. Nge-gym di mana, Kak? Jangan mukul-mukul. Curang, anjay. Oke. Bagaimana cara ngalahinnya nih? Oke. Kita pukul. Ini gimana caranya? Ente malah main joget-joget. Ente malah ngehindar. Emang ini matrix, Mas? Nih, pukul nih. Iya. Iya, enggak. Bercanda. Dia, aduh, kena lagi. Dia malah main tembak-tembakan juga. Oh, kalau dia nembak, kita bisa ikut nembak gitu. Ya, lumayan kurang ya darahnya ya. Ente kok main pedang-pedangan. Oh, sini pedangnya, sayang. Mana tuh pedangnya, sayang? Oke, ini dia. Kalau dia pedang, kita pestol ya. Kalau dia lagi ngapain-ngapain, kita nggak bisa pestol. Jadi seperti itu. Iya, bagus. Gak boleh ngasal ini, gak boleh ada patternnya ini. Hop. Sep. Gue di apa itu? Gue ditabok, anjir. Woi. Kenapa dia punya lightsaber sekarang? Kenapa punya lebih gede daripada gue? Oke. Tembak aku dong, mas. Dia gak bisa nembak aku. Oke. Oh, ini lagi goyang-goyang. Nah, kalau lagi goyang-goyang bisa kita tembak tuh. Bagus. Oke. Jelek banget. Oke, sih lo. Yes, menang. Enggak, masih setengah darahnya. Ini jelek banget awalannya. Apain darah gue tinggal satu. Ya. Gak usah. Kenapa gue diem? Gak usah menggandakan diri. Satu aja udah susah. Apa ini? Woi. Oh my god. Oke, coba strategi ini. Aduh. Gue pengen strategi mukul lari, cuman sepertinya gak itu sih, gak apa namanya. Nah itu, tunggu dia mukul. Sip, cakep. Ada senjata yang lebih bagus gak? Iya. Pada main joget salto, malah main sirkus. Coba itu berdua. Woi. Oke. Nah, gitu aja gak apa-apa. Oh, lagi mukul pedang. Siap. Ku pedang dirimu. Nah. Ya ampun, mas. Diri gua ada dua di masa depan. Holy bolsek, rongsek. Gak usah di... Terus hindarin. Oke, deketin. Nah, deketin tembak kali ya. Gitu kali ya. Oh, gitu guys. Deketin. Iya. Sejak kapan gua bisa disodok, anjir? Bang, Scott disodok. Pukul, kabur. Oh gitu guys. Pukul, kabur. Nah, kita bakalan lakuin itu sampai kiamat. Iya, jangan mukul juga, takut. Oke, pukul, kabur. Weh. Pukul, kabur. Kenapa lupa lah pakai AK? Kenapa lupa lah pakai AK? Astaga. Ada apa itu? Pukul, kabur. Ini strategi yang lumayan cakep sih. Pukul, kabur. Aduh, sakit. Pukul, kabur. Nah, gitu aja guys. Pukul, kabur. Hai, salah kabur anjir. Udah kesini. Wah anjir, dia malah pakai AK. Tunggu bentar, kalau pakai AK kuat gak? Mana aku laku. Anjay, jauh banget itunya. Oke. Sebenarnya lebih cocok pakai aku, apa namanya, strategi itu sih. Strategi yang tadi, pukul kabur. Karena mereka ngeselin anjay. Gak pakai pukul kabur lagi. Guys, pukul kabur lagi guys. Strategi yang paling disarankan oleh NASA. Nah, tapi saya sekarat. Iya, jangan situ, jangan pakai. Oke, sip. Ini deg-degan banget. Crot. Au. Itu yang asli bisa mati dulu enggak sih? Mati. Yes, mati. Satu lagi. Oke. Yes. Ayo guys. Semangatin bangskuy. Ini kita tinggal satu setengah lagi nyawanya. Woi, pakai kak. 1, 2, 3, 4. Empat tembakan dong ya. Ush. Oh, tembak aku lagi, mas. Panjang banget lehernya. Aduh, satu setengah lagi nyawanya. Oke.
Oke. Kalau dia lagi kayak gitu kita tembak. Kalau dia lagi swing gitu, dikit lagi guys. Wah, nggak boleh kamu mukul aku. Nggak boleh mukul aku. Oke. Dia tadi nembak ya. Oke. Dikit lagi guys. Tenang. Harus sabar. Apakah ini adalah? Buga-buga. Kenapa lagi? Kabur lagi. Macet, woi. Oh my dig. Gila. Belum selesai. Apalagi nih? Kenapa jadi gede? Oh my god. Gimana cara lawannya? Tong. Oh my. Gege gimang. Gimana guys? Cetok. Lawan yang sudah kita lawan sekarang kita panggil untuk menjadi teman. Bergabung anjir mirip. Oh my god. Kayak Ultraman. Oke, ngapain nih? Quick attack, tunggu bentar. Barrier, strong attack, hijau ngalahin merah. Oh gitu, oke. Jadi hijau ngalahin merah, quick attack kalau dia strong, kita weak. Oh gitu, gunting batu kertas intinya lah. Kita yang weak attack dulu. Oke, sangatlah luar biasa. Kita baca dia mau ngapain. Weak attack, salah, harus yang hijau. Dia kan merah, di merah kalah sama hijau. Oke, ini hijau. Habowski, swadumski. Ya udahlah, easy peasy lemon squeezy. Wah, ya, kan kuat saudara-saudara. Cetok. Kalau dia hijau, kita barrier. Ini yang dikuatin. Habowski, swadumski. Hilang barrier lo. Ini barrier. Tidak bisa menyerang. Langsung aja. Mau ngapain lagi? Nah, my shield is up for you, brother. Apaan lagi? Shield again. Apa sih yang kamu lawan, mister? Apa sih yang kamu lawan? Malah banyak mikir. Habowski, swadumski. Kekuatan robot Gundam. Salah. Keluarkan shieldmu. Persahabatan always win, guys. Apalagi? Kenapa banyak sekali misteri di dunia ini yang belum bisa terpecahkan? Kenapa gue melawan gue sendiri? Ditembak dong. Oh my god. Disuruh lagi pilihan. Kalau Bang Scott ya, kita masa menghancurkan masa depan sendiri. Walaupun mungkin di masa depan kita tidak ingin menjadi apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi hal yang paling baik adalah apa? Mencoba menerima dan memaafkan dirimu sendiri, brother. Jadi kita harus maafin, gak usah, jangan diri bunuh. Kalau Bang Scott itu. Karena itu sejatinya adalah kita sendiri ya. Orang yang tidak bisa mengalahkan diri sendirinya adalah orang yang paling merugi. Anjay. Kan? Jadi sahabat aku dan diriku. Apalagi deh. Belum selesai. Mau kemana kita? Mikirin udah tamat. Mau kemana? Hidup lagi dong. Tentara tuh harus hitam. Oke. Tunggu sebentar. Itu mau dia bikin ya jadi black hole portable. Hilang semua dong. Jangan-jangan ini pilihan yang salah lagi. Gue dapet bad ending lagi. Oh my god. Seluruh dunia dihancurkan dan dimakan. Kegelapannya hilang. Dan makin membesar. Logika, kamu minggir dulu. Bumi itu datar, saudara-saudara. Bumi itu datar. Jadi kesimpulannya adalah bumi itu datar. Apalagi? Yang benar.
bos sebenarnya adalah diri kita sendiri. Oke, bos si... Udah senjatanya gini doang. Ya elah. Oh my god, ternyata bosnya sebab bos sebenarnya adalah mengalahkan diri kita sendiri. Apakah ini adalah sebuah peringatan kepada manusia untuk mengalahkan ego dan kepentingannya masing-masing karena telah menghancurkan bumi pertiwi kita? Apa yang terjadi, anjay? Kenapa semuanya adalah saya sebagai manusia yang satu-satunya tinggal di bumi dan menjadi manusia paling sombong, kadang lupa dengan lingkungan, kadang lupa dengan hewan dan kesesamaan, membuat kita menjadi ramah, tamak dan rakus. Gue dipukul. Membuat kita lupa akan segalanya, makanya bumi hancur. Dan itu kenapa ada itu apa? Woi, kenapa darah gue cuma satu? Buset dah, gak masuk akal. Woi, darah bangs gue cuma satu. Elop, ini cuma satu darahku. Darahku cuma satu. Ini musuh banyak banget. Tunggu, gak usah nambah-nambah gitu. Yang ini aja belum keluar. Semuanya musuh yang sudah kukalahkan kembali muncul lagi untuk menghantuiku. Help. Apalagi nih? Kenapa ada simbal? Woi. Kenapa ada dua simbal ya? Woi. Suram anjir. Cuman satu darahnya, gimana caranya? Oke, ternyata darahnya nambah. Mungkin setiap try nanti darahnya nambah ya. Jadi kelihatan tuh sampai try berapa dong. Oke, try kedua. Mari kita lihat. Jangan, aduh. Dia, kenapa nambah lagi? Stop. Woi, curang. Itu apa di bawah? Ada ulat bulu. Try keberapa ini? Iya, masih. Stop, mas. Jangan laser aku, mas. Kena aja, anjay. Oke. Oke, aman. Oke. Try keempat ini berarti ya. Let's go. Nice. Jangan kebanyakan aja. Aduh, meleset. Bagus. Ada apa ini, saudara? Lari, saudara. Aduh, simbal lagi. Aduh. Ayo, mati dong. Suruh simbalnya keluar. Nah, good. Aduh, kalau ini kan enak tuh. Bisa dihajar ternyata. Simbalnya bisa dihajar, saudara. Saudara-saudaraku, simbalnya bisa hilang. Nah, gitu kan enak. Oh, itu saya dari dimensi sebelumnya. Kamu adalah pengecut. Kamu tidak bakal bisa melawanku. Masih saya dari dimensi lain. Enggak takut meninggal kamu, Suneo. Easy peasy lemon squeezy. Tadi ada kalajengking di bawah. Itu ngapain tuh? Itu ngapain? Tunggu sebentar. Situ ngapain? Kenapa ente ngebuat black hole? Gua punya feeling gak enak. Halo guys. Tuh. Guys. Help. Oh my god. Stop. Oh my lord. Help, guys. Gua ini laser aja gua sendiri. Aduh, jangan buka semua. Jangan buka bareng-bareng. Tunggu sebentar. Di sini. Oh my god. Oh my god. Gua selamat. Jangan bilang gua mati. Adalah dewa sealam semesta. Mau ngapain? Berhasil mengalahkan diriku, masa depanku, dan jati diriku sesungguhnya. Apa yang bakal gue lakuin? Masuk dong, tunggu sebentar.
nangis maksud. Ini terlalu ekstrim. This is jangan bilang ada lagi, jangan bilang ada bos lagi. Best game ever, best game left and right. Apex Legend minggir, Witcher 3 minggir, Sudoku minggir. Tisu mana tisu? Oh, bangun dari kenyataan guys. Kenapa deh? Oh, dari tadi mimpi. Oh. Muncul tanduk nih, jangan-jangan kita jadi rusa nih. Jangan-jangan kita berubah jadi rusanya nih guys. Jangan-jangan kita jadi rusanya nih. Palanya gua rusak nih, pala gua rusak deh. Even better. Oh my god, this game is so amazing, amazing. Siapa developernya? Gibirgames. Best game ever. Gila, speechless gua. Gak pernah gua main game sampai se-hype ini, anjay. Very very nice. Jadi ya seperti itu dia dulu petualangan kita di Dir Simulator. Kalau kalian punya game yang sejenis dengan ini, tulis juga dalam kolom komentar, karena ini adalah sebuah game yang sangat luar biasa, seru banget. Gua gak habis pikir kenapa gua gak tahu gak ada game ini sebelumnya. Dan ya sepertinya kita itu anjir, best game ever. Tapi sepertinya itu dia dulu untuk di Dir Simulator kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di kehidupan lain selanjutnya. Bye-bye.